Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong. Gak ada potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa? Bojone Nabi ini gak jadi sombong. Jadi tak jadi wong itu gak penting sombong. Terutama dengan ayu bebek. Sehingga lah ramah-lah. Lu tenang, kau tenang dalil. Wong wedok ini kesunatannya ada sombong. Yes. Terutama yang ada berubah ini, Pak. Jadi ketika ada pangeran kita berbicara kajian Nabi. Fala takdok nabil kau. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini takwa itu nafala takdok nabil kau. Faya toma alladhi fi kaudihi nopo. Itu berbicara kajian Nabi, jelas-jelas solehah. Satu sa Aisyah, berbicara Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Kalian ni gua sahaja bunder tua, teman-teman. Kau ibu jenis Nabi Sohoy, mana tidak tahu paling tahu. Kalian ni gua orang singkut, lebih tua timbang aja Nabi, orang singkut itu terus macam-macam. Fala tak dok Nabi kau, ini takoi tuna fala tak dok Nabi. Garwa-garwa Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama aja Nabi ya, sama aja Nabi. Lelaki lain di sunnah, no ojo mendek. Tak doa dari kata tuduh, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yuna iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit amit. Wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanan sing mripate jelalatan, amit amit lho sampean ro sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menar. Menar. Apa mana sehingga jarum multi-multi level orang ini? Jadi malah rupan. Buat pakai aneh serotak, wajib menar. Menar. Jadi berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh menar. Nggak boleh sopan. Fala takdok nanapa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal, ngerti. Nak wong lanang itu senengnya wong itu sopan. Terusane fayat tema allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Dikumpul mesti tahe pangeran fayat tema allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirannya napa? Ngeres. Wakul nato lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu